Saya ada muskil lah tentang soalan terakhir lah, lain tak ada lah. Tak aku tujuh. Saya saya ingin menanyakan tentang kemuskilan soalan terakhir ni. Tentang hukum bersunat bagi perempuan, adakah ia betul-betul wajib? Sebab kita mengajar wajib sunat orang puan, tak? Jadi dia muskil pula dah. Bila saya rojok soalan ini pada ustaz dan ustazah yang saya kenal, semua kata sunat, tak wajib. Ustaz dan ustazah juga mengatakan juga bahawa memang ada para ulama dapat mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunat. Ustazah dan ustaz saya cakap lebih baik dilaksanakan untuk hikmahnya, seperti beza antara Islam dan bukan Islam, jauh dari penyakit bahaya dan syahwat terjaga. Ustaz dan ustazah saya juga mengatakan bahawa ramai di kalangan wanita Arab tidak berkhatam. Mak saya kata ustaz ada mengatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i berdosa seorang ayah jika tidak mengkhatamkan anak. Habis berdosa lah ayah saya selagi saya tidak dikhatamkan. Harap dapat jelaskan daripada remaja wanita. Soalan ini merujuk pada ceramah ustaz pada 24 bulan 12 yang berkaitan dengan khitan bagi kaum perempuan. Jawabnya kita khabar dah kan, khitan ini berlaku khilaf di kalangan ulama tentang anak perempuan. Mazhab Hanbali dan Syafi'i wajib mengkhitankan anak perempuan. Faham tak? Wajib khitankan anak perempuan. Neh, hak tu kita. Sebab kita jawab ni kalau fiqahnya atas mazhab Syafi'i. Neh, jadi atas wajib mengkhitankan anak perempuan. Nampak? Ibn Hajar sebutlah kita lihat az-zawajir berdosalah tidak ibu bapa yang atau wali penjaga tidak mengkhitankan anak perempuan. Neh, bukan kita kata. Mazhab Syafi'i. Ni kita dah amal ni semalam ni mazhab Syafi'i kau. Nah. Kemudian dia kata ramal ni perempuan Arab Saudi tak khitan. Kita kata betul lah. Sebab tu ramal punah ni bila tak puan Saudi. Nampak? Punah jahanam ramal ni. Neh? Pasal meninggalkan khitan. Nak? Di Lubnan, dulu orang berkhitan. Budak-budak perempuan. Dia ni tidak dikhitan dah. Masuk tahun 50-an, masuk sekular ke Lubnan. Anak-anak perempuan. Hak jenis orang awal dah. Hak jenis bapa aling dikhitan ni anak perempuan ni. Hak ramal. Tak khitan dah. Nak? Masuk tahun 70-an, umur dia telah pun 20-an. Hak penduduk perempuan lebih benang. 20-an ni padang duduk dalam kelab malang berlaku. Nah, akibat daripada tidak khitan tu cerita hak berlaku ni. Nah, sebab tu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan khitan itu wajib. Nah, dalam mazhab Maliki dia kata tak wajib, tapi kalau tak berkhitan berdosa. Nampak tak? Apa pelik kan mazhab Maliki. Nah, jadi kita tolongkan bawa kita jawab ni mazhab Maliki. Patut ustazah tu kata tak usah kira ustazah sekolah tu. Neh, jadi sebab tu kita duduk nak khabar molek bila orang ngajak mazhab Syafi'i dia khabar wajib, kita nak kata tak wajib dan akan kita ambil kaum mazhab lain tak kena dengan wakil negeri Malaysia ni. Nampak? Nampak wadah kita. Biar orang walik Mesir pun. Neh, buka dalam kitab Fatawa Syar'iyah. Yang jawab situ Syekh Ali Jadul Haq. Juga mantang bekas daripada Syekhul Azhar. Neh. Dia mengatakan jumhur ulama mengatakan hukum khitan bagi anak perempuan sememangnya wajib dan meninggalkannya membawa akibat yang buruk seperti yang kita lihat pada perempuan-perempuan moden di Eropah dan Amerika. Mereka ini tak menjadi penzina-penzina dan bebas seks dengan sebab meninggalkan khitan.